Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, baiklah kepada anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang keutamaan Al-Quran. Sehubung dengan di bulan suci Ramadan ini, maka tentu Al-Quran merupakan salah satu ibadah atau amalan yang paling banyak amalannya dibandingkan daripada ibadah-ibadah yang lain selain daripada sholat lima waktu itu sendiri. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk atau pedoman hidup dalam menjalankan syariat-syariat agama maupun kehidupan bermasyarakat. Di antaranya Al-Quran telah dijelaskan dalam hadis-hadis maupun ayat-ayat Allah tentang keistimewaannya. Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan daripada kitab-kitab yang lain. Salah satunya, yang pertama yaitu Al-Quran merupakan amalan yang ketika dibaca akan berlipat ganda amalannya. Per huruf bernilai satu di hari-hari biasa, sedangkan jika di hari-hari atau di bulan puasa maka akan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, ketika itu di dalam ayat Al-Quran terdapat 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, 23.232 kalimat. Nah, jika dikalikan dengan 10 di bulan suci Ramadan, maka masya Allah tentu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat dari penyakit dengki atau iri hati. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari sifat-sifat dengki atau suka menghasut, mengadu domba satu sama lain. Jadi Al-Quran ini merupakan sebagai obat penenang, sebagai obat yang menawarkan rasa kegelisahan kita jika ada masalah, jika ada perkara-perkara yang tidak bisa kita selesaikan, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran sebagai obat penenang hati kita. Yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, maka hendaknya berpedoman kepada Al-Quran. Yang keempat, keutamaan Al-Quran tidak pernah tergerus atau termakan zaman atau waktu. Tentu bisa digunakan sepanjang hayat sebelum Allah mencabut Al-Quran itu sendiri bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian keistimewaan yang kelima untuk Al-Quran, Al-Quran memberikan kita syafaat di hari kemudian atau pertolongan. Ketika kita hendak dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka tentu Allah akan memberikan kita keringanan melalui daripada amalan-amalan kita, karena ada Al-Quran yang akan memberikan kita syafaat atau pertolongan di hari kemudian dalam mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan ketika kita hidup di dunia. Dan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran menjadi mujizat terbesar Nabi Muhammad, yang ketika kita senantiasa membaca atau mengamalkannya, maka tentu orang itu akan diberikan rezeki, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kepada anak-anakku pada kesempatan kali ini tentang beberapa yang saya sudah sampaikan, keistimewaan atau keutamaan ketika kita membaca Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.